Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari guys. Kali ini kita akan bahas lagi tentang game Honor of King, dimana hari ini adalah hari Jumat meriah atau Friday Frenzy guys. Nah, setiap Jumatnya itu Honor of King mengadakan event skin gratis guys. Hari ini adalah untuk skin Fang Rare ya. Dan untuk minggu depan, kalian bisa cek video sebelumnya karena saya sudah mereview untuk skin yang Jian Epic guys untuk Jumat meriah minggu depan ya. Dan untuk hari ini sampai tanggal 3 November itu ada skin gratis lagi guys, skin epic, kalian bisa milih di antara kelima ini guys. Wow, mantep banget cuy. Kita lihat nih ada apa lagi guys. Nah, sama satu lagi nih guys, ada turnamen championship 2024 untuk Honor of King. Kalian jangan lupa untuk menonton dan juga mendukung region Indonesia jelasnya ya. Ada Dominator, Mahadewa dan juga Kagendra guys. Di sini kita bakal lihat untuk eventnya. Nah, ini guys. Untuk yang sekarang itu kan si Fang ya, jadi kalian tinggal main bersama teman, kalian bisa dapetin hadiah yang sangat menarik guys. Nah ini ya untuk hadiah-hadiahnya ya. Jadi untuk yang terakhir itu adalah yang Jian Epic guys. Di sini untuk Liu Bei-nya saya belum dapat guys. Semoga aja nanti kita bisa dapat ya sebelum dapetin si Fang-nya guys. Oke, terus berikutnya kita lihat. Nah di sini guys, untuk mendapatkan skin epic di antara kelima tadi, kalian itu tinggal buat keinginan aja guys. Semoga dapat. Aduh, dapat ini cuy. Lah, ternyata cuma sekali cuy. Jadi kalian tuh tinggal nyelesain aja misi-misi di sini terus nanti buat keinginan, guys. Yang jelas sih nanti kalian bisa dapetin semua ya. Dan untuk hadiahnya tuh cuman ada ini, guys. Lady Jen, terus ada Dakio, Fang, Lubu, sama si Mai, guys. Dan kalau udah dapat semua gini, kalau saya tukarkan dengan skin yang saya sudah punya, apakah menjadi Starstone atau fragment yang lain, guys? Saya belum tahu ya. Nanti saya bakal coba juga, guys. Dan untuk yang berikutnya di sini skin epic baru guys, ini guys, kalian bisa dapetin skin ini ya, bukan yang ini guys, bukan skin di antara ketiga ini cowok, ini cuma buat hiasan ya. Jadi kalian tinggal nyelesain aja misinya untuk koin ini dan kalian bisa tukarkan guys. Di sini saya sudah mempunyai koin 955 yang artinya kita bisa tukarkan untuk skin Liang ini guys. Untuk temanya itu adalah turnamen ya, mantap banget guys. Kita bakal tukarkan di sini. Anjay, mantep guys. Nanti saya bakal coba untuk gameplay dari Liangnya ya. Walaupun saya belum pernah coba guys, tapi nanti saya bakal coba untuk bikin combo dan juga build yang terbaiknya ya. Oke, terus berikutnya kita lihat di sini ada si Gin buat si Menki guys. Nah ini setiap harinya dari Senin sampai Jumat kalian itu ngumpulin untuk dapetin hadiah-hadiah ini guys. Kita bakal ambil hadiahnya dari Senin guys. Nah ini guys, ini yang mendabarkan ya. Ini yang benar-benar bikin tegang guys. Semoga aja kita dapat bagus ya. Let's go. Hop. Langka cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Starstone anjing. Lagi guys. Hop. Hop. Anjir langka guys. Ya elah, jelek guys ini guys, jelek guys. Poin honor lumayan. Dapat lagi dong. Hop. Ya, langka lagi, cok. Kita nggak dapat legend guys, ayo dong. Ah elah langka lagi cuy. Allahu akbar. Hop, cep. Jelek banget anjing, anjing. Berarti pilihan, oh skin epic guys. Ya ini juga recallnya ternyata 14 hari guys. Disangka saya tuh dapetnya permanen ya. Anjay, anjay. Terus kalau ini guys, kalian bisa dapetin skin Joyu Limited. Ini untuk Championship 2024. Kalian bisa cek video sebelumnya karena saya sudah menyelesaikan dengan cara cepat ya. Untuk satu hari kalian bisa langsung dapetin sekitar 1000 sampai 1100 koin guys dalam satu hari ya. Dan untuk yang berikutnya, nah ini guys, kabar baiknya Honor of King bakal kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen guys. Wah, gila cuy. Dan rumornya sih untuk hero Ongmi sama satu lagi tuh siapa ya, lupa guys, nggak tahu Libai nggak tahu siapa guys. Nanti saya bakal informasi ke kalian guys untuk bocoran tentang skin Jujutsu Kaisen ini ya. Yang jelas kalian harus aktifin notifikasinya guys biar kalian tidak ketinggalan ya. Dan untuk yang berikutnya di sini ada kejuaraan Sorak. Ini hadiahnya menurut saya kurang begitu bagus guys, jadi kita bakal skip. Dan ini guys, selama turnamen kalian itu bisa dapetin ini cuy, bordernya bagus banget guys, yang si Joyu Eclipse Blaze ini ya. Kalian bisa klaim setiap harinya. Jadi kalian itu disuruh tebak hasil pertandingan setiap harinya guys selama turnamen ya.
Aduh, saya nggak ikutan, guys. Harusnya tuh kalian bisa ikutannya nanti malam ya. Nah, nanti malam kalian bisa login, terus kalian bisa bertaruh, guys, untuk siapa yang menang. Dan kalian bisa tukarkan poinnya itu dengan ini, guys. Paket pilihan skin, ini hadiahnya saya belum tahu ya, skinnya apa aja. Terus ini ada bingkai avatar, EWC, S2, dan juga recall nih. Recall 2023, guys. Bagus nih. Oh, ini championship Brazil ya, kayaknya ya. Finishernya, mantap, cuy. Keren banget ini, guys. Kalian bisa tukerin ini ya, nanti ya. Oke, terus berikutnya kita lihat. Dan untuk yang berikutnya itu ada event baru, guys. Atau mode terbaru ya, yaitu adalah Mount Magma ya. Di Mount Magma ini kalian bisa bermain 5-an, guys. Nanti saya bakal review juga ya untuk cara bermain di Mount Magma ini, guys. Mode kasualnya ya. Nah, guys, kayaknya scan dulu aja untuk update dari... Oh ya, satu lagi, cuy. Ini nih, ada hero baru, guys. Yaitu adalah Mengya ya. Kalian bisa coba, guys, untuk role farmland ya. Atau Maxman, guys. Kalian bisa coba aja. Nah, nanti juga saya bakal review untuk build-nya, kombonya seperti apa, guys. Oke, guys. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong. Salam sehat selalu. Peace. Jangan lupa di like. Bye-bye. Thank you, guys.